Itu mah bukan pocong. Sedotan botol. Ini orang apa, Pak? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Talkshow 200. Nah, ini sekarang ada Irwansyah. Tadi lagunya tuh aku apa? Aku memang pencinta wanita. Kalau aku gini, kalau aku gini, aku mau pecinta wanita karena ku lubang buaya. Tapi ngomong-ngomong Irwansyah, katanya sakit ya? Lagi sakit ya kok pucet banget. Pucet apa memang putih sih? Aku. Kamu ngapain? Aku nervous. Aku nervous ketemu Mbak Nono. Mbak Nono aja deh yang tanya-tanya deh Mbak Nono. Bisa aja nah. Sini. Ayo Mbak Nono. Iya tukeran dong. Cepetan. Pantatku udah lengket di sini. Makanya suka tadi sana diganggu. Aku sudah di sini, aku tidak butuh. Nah, udah tanya coba. Biar dengar Fabio juga. Fabio sabar ya. Iya. Pulangnya tetap sama kamu kok. Coba tanya Irwansyah. Aduh apa kabar? Lagi sibuk apa? Iya lagi gak enak badan sih apa namanya lagi tadi habis mendadak ya sakitnya ya karena mau ketemu aku tuh langsung sakit. Iya. Emang aku termasuk kuman. Sakit apa sih? Demam ya. Iya kayak. Periksa dong. Panas nggak sih coba? Iya. Fabio. Aku juga panas loh. Pulangnya tetap sama kamu. Ada, gini-gini. Oke, Irwansyah. Sini kamu duduk sini. Apa? Nggak enak. Temanku sudah di situ. Kenapa nggak nanti Fabio pulang? Loh, enak kan dia pergi sana-sana. Iya. Brondong-brondong ini loh. Aduh, heran aku. Orang dibilang aku shower aja kok. Balik lagi. Oke. Sekarang lagi bikin album baru atau gimana? Ya lagi proses album baru juga, album kedua. Terus ya udah. Produsernya siapa? Produsernya tetap Teh Meli Gusla sama Mas Anto. Oh. Emang cocok sih ada seorang Irwansyah yang diproduksi seorang Meli dan Mas Anto ya. Terus film nggak bikin film lagi? Film awal Juni ini memang mau reading terus. Pertengahan mungkin insya Allah baru syuting. Dulu kan ada film Heart, terus ada film, kalau Bangkitnya Pocong apa ya? Iya, 40. 40 Bangkitnya Pocong ya? Kenapa? Itu mah bukan pocong, sedotan botol. Ini orang apa, Pak? Kamu ngapain kamu? Katanya ini Mas Irwansyah. Apa main pocong? Terus? Lah terus saya jadi pocongnya. Tapi saya pocongnya maunya sama Mas Irwan saja. Saya pocong main pocong, tapi pocongnya gede enggak begini. Itu kan enggak apa-apa, ini kan pocongnya mengkerut. Mau kenalan dulu. Iya. Saya Ciblek. Oh, Ciblek. Iya. Pak ini seperti kayak persis kayak Aceh ya. Ngomong-ngomong masalah pacar Aceh itu kan ya. Udah. Aceh makanya sudah masalah. Enggak, udah masalah baru ya. Loh. Siapa, Mbak? Gosip-gosipnya
Semua tahu kan siapa? Jawab itu deh. Dari penonton. Siapa, siapa, siapa? Saskia siapa? Saskia Sungkan. Di mana tuh gosipnya? Di sini harus jujur ya, nggak boleh bohong. Nanti kalau kamu bohong bisa jadi kayak ciblek lo. Sumpah, bener. Ciblek itu dikutuk karena banyak bohong. Di sini harus jujur. Lagi proses. Proses. Udah serius ya? Iya, tapi abis ini main filmnya Maca lagi gimana? CLBK. Ya hati-hati aja sih. Ya. Kenangan lama tidak akan pernah terlupa. Sebenarnya sih gue DJ nggak jago-jago banget, Mai. Tapi menghibur apa? Menghibur diri karena gue seneng banget sama musik. Bikin band lagi susah, ngumpulin orangnya lagi susah. Yang bisa dilakuin sendiri paling gampang nge-DJ. Dan emang gue nggak bisa lepas dari musik itu aja sih sebenarnya. Tapi musik apa ya dimainin DJ? Pada dasarnya gue main house, tapi perkembangannya sih kesana kesini gue main banyak musik. Yang gue suka aja sih sebenarnya intinya. Yang gue suka gue tawarkan ke orang, gue perdengarkan ke orang, siapa tahu orang suka juga gitu. Tapi sebenernya. Belajar dari umur berapa? Apa? Belajar dari umur berapa? Belajar dari 2005. Di studionya DJ Rili dulu, Spinach. Sudah cukup lama, tapi ya mainnya lebih karena seneng aja, jadi nggak terlalu yang ngoyo gimana gitu ya. Tapi udah sering dong perform dong? Udah, di Indonesia gitu ya. Yang belum main sama Maya aja sih. Kapan dong, Mai? Ayo, ya kapan dong? Kapan ya, kita main bareng ya. Boleh. Oke, mainkan? Mainkan. Terus, Mbak Nunung mau joget? Hah? Joget dong. Belum ada barang. Sama jangan-jangan jogetnya suruh ngesot aja deh. Yang aku cukup dengerin kan aja. Kan yang ini enggak lagi jadi DJ, sekarang jadi joget. Okay. Ini ada nih. Ini ayo, Dave, lu duduk sini daripada mereka nanti rame ah. Jogetnya sini. Sama Mbak Nunung nih aku duduk deh ya. Siap-siap mobil hilang. Orang karena dulu ngomong itu anak sama mamanya akrab banget. Anuhin apa main siapa? Mas Brokoli? Main-main DJ saya juga bisa. Coba. Orang aja sampai mejanya juga ini enggak nyampe. Ayo main bisa saya. Pakai dulu dong, pakai dulu dong. Nah. Terus. Bisa saya. Jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Dua Ratu. Oke, kembali lagi bersama kami di Dua Ratu. Ratu.
udah mulai dia enggak dia curhat pacarnya gimana gitu. Loh, katanya jomblo udah iya, tahu iya, cari pacar yang kayak Mbak Nunung. Nggak, kok mesti kok aku sih. Semua kiblatnya kok aku sih. Ya iyalah. Kiblatnya. Yang available ya. Siapa gitu. Umur enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Umur tuh jangan selalu jadi pengaruh ya. Orang kalau mau bikin rendang nyari kelapanya santan kelapanya yang apa? Yang tua. Nah, kalau kelapa tua tuh santannya kan kental. Nah. Tapi kalau ketuaan ya dari kopior. Oke, sekarang kan kita masih bersama Edi Brokoli, Novelisa, Irwansa yang lagi sakit. Aduh, kasihan banget kamu. Nuduh, kasihan banget. Kita masih kedatangan satu tamu lagi. Dia masih juga masih berbau-bau brondong, masih berbau-bau anak muda banget. Dia pendatang baru. Dia juga laki-laki yang pecinta wanita. Siapa sih namanya? Hah? Siapa? Ah. Ya, gue siapa jenengnya? Angel sih.